Udah gini aja bro, biar kita lebih enjoy, enak ngobrolnya. Bagaimana kalau misalnya bro sain teh duduk dulu? Hah? Bangga, 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 bangga. Jadi gimana nih, saya mau bikinin apa nih? Kopi pahit apa kopi manis? Biar lebih santai ngobrolnya. Kamu mau bro? Iya, puasanya. Ya yang intinya bro sain teh kenapa? Ngidam lagi bro. Ya udah nggak apa-apa tuh bro. Namanya istri kalau lagi ngidam pasti mintanya macem-macem. Mau naik motor lagi? Iya. Gampang. Saya tinggal telepon Pak Harsa. Iya. Bukan bro. Terus? Ya yang entin pengen makan sate ayam bro. Alhamdulillah. Cuman kepingin makan sate ayam. Ya ampun bro, kirain teh apaan? Itu mah gampang atuh bro. Saya pikir Yayang Tinnya bro sayang teh pengen jalan di atas semen yang basah. Tapi Yayang Tin pengennya sebelum duhur sudah ada bro. Yayang Tin kan lagi nggak puasa. Siap. Jangan dijadiin beban ya. Nanti saya selesai ngepel, kita langsung gerilya cari tukang satenya. Oke? Okay? Alhamdulillah, terima kasih ya bro. Sama-sama bro. Sama pejuang cinta itu harus saling bahu membahu. Saya lanjut dulu ya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Ma. Tin. Ma. In, entin ngidam apa lagi? Hah? Mau ngelihat kamu jalan pakai sepatu hak tinggi belanja di warung Idan? Sekalian aja sama Binarsi atuh. Kamu mah. In, mendingan anak kamu ileran daripada kamu encok. Kamu. Saya masuk dulu ah. Mak gak percaya. Dede serius, Mak. Terus kalau serius, Mak harus percaya. Iya. Ya, maksud Dede teh, Mak. Mak udah gak mau tahu. Mak gak mau ngurusin. Mak capek. Enggak. Iya, Mak. Maafin Ma. Dede. Kamu kesini cuma mau bicara itu. Ya enggak tuh, Mak. Dede kan sekalian mau nyuciin pakaiannya emak. Ya sudah, sana ke belakang. Kenapa kamu masih duduk di sini? Iya, Mak. Sama Atika, kenapa harus tanya sama Cece? Maksud Aca, emang itu teh beneran, Ce? Iya, Cece nggak tahu, Aca. Ah, masa? Aca? Ya sudah, Ce. Aca pulang dulu ya. Ya udah. Cu. Iya, Ce. Tinggi Cu, jadi susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.